guys, welcome back again to my YouTube channel. Hari ini aku lagi pengen bikin review tentang produk masker. Jadi makanya aku mau praktekin ke kalian. Dan produk masker itu adalah dari Sinetta Republic. Ini yang bambu charcoal matte pack. Terus kalau bisa kalian lihat ya, kondisi wajah aku sekarang nih lagi kayak super merah-merah parah nih aku zoom deh. Kalian lihat tuh, kan banyak merah-merah, tapi ini bukan jerawat juga, jadi aku nggak tahu ini apa. That's why, makanya aku pengen banget maskeran cobain si bambu charcoal ini, karena dia tuh mengandung bambu dan charcoal yang pastinya. Dan yang itu tuh bagus banget untuk ngatasin permasalahan jus kulit seperti aku yang berminyak, begitu berjerawat. Itu menurut aku, kalau aku udah browsing-browsing, itu bagus banget untuk kayak gitu. Aku mau ngomongin seputar tentang produk ini dulu ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, dia tuh kan namanya bambu charcoal. Jadi sesuai dengan namanya, dia itu mengandung bambu tuh bagus banget untuk meredakan peradangan. Nah, pas banget kan sama kondisi kulit wajahku saat ini nih. Kalau kalian tahu kondisi kulit wajahku saat ini, dia tuh kan lagi banyak merah-merahnya gitu, which is itu artinya lagi meradang gitu. Nah, si bambu itu bagus banget untuk shooting and calming ke peradangan aku ini yang merah-merah ini. Aku berharap banyak sama produk ini, dia tuh bakal kayak ngurangin dan ngilangin merah-merah aku ini. Dan yang kedua, bambu ini dia tuh juga mengandung silika, which is silika tuh bagus banget untuk menstimulasi kolagen di kulit wajah kalian. Jadi kalian tuh bakal ngerasa kalau wajah kalian tuh jadi lebih kencang, terus lebih awet muda, terus lebih kenyal-kenyal gitu. Karena si silika ini dia tuh membantu pertumbuhan kolagen dan merangsang pertumbuhan kolagen di kulit wajah kalian. Dan yang ketiga, pastinya manfaat dari bambu sendiri, dia itu dapat mencerahkan kulit wajah kalian. Kalau aku sih nangkepnya dia mencerahkan itu karena dia tuh sistemnya adalah shooting dan calming ke redness di wajah kalian ya. Jadi kayak aku gini, itu kan wajah aku nggak cerah banget ya, kelihatan merah-merah gitu. Nah, kalau misalnya dia tuh perawatan ke wajahku yang lagi radang ini, pasti lama-kelamaan kalian bakal ngerasain wajah kalian tuh jadi cerah, bener-bener kayak putih, mulus gitu, dan merah-merahnya tuh sangat berkurang banget. Dan saat itu kan udah ngerasa kalau wajah kalian tuh menjadi setingkat lebih cerah gitu, karena merah-merahnya udah hilang gitu aja sih kalau menurut aku efek mencerahkannya. Nah, yang kedua, aku mau jelasin manfaat dari si charcoal-nya tadi. Jadi kalau udah bambu aku udah jelasin, sekarang aku mau jelasin manfaat-manfaat dari charcoal untuk kulit wajah kalian. Yang pertama, charcoal itu sangat efektif banget untuk mendetoksifikasi ya. Jadi kalian pasti udah gak asing. Kalau misalnya kalian suka banget produk-produk yang mengandung charcoal, kalian pasti udah tahu kalau efek dari charcoal itu, dia itu mendetoks kulit wajah kalian nih. Jadi untuk kalian yang berjerawat ya, kalian yang kondisinya tuh lagi berjerawat parah, aku gak saranin sih kalian pakai si charcoal ini. Soalnya dia tuh kayak bakal mendetoks dulu, ngeluarin jerawat-jerawat kalian, ngeluarin semua racun-racun di dalam kulit wajah kalian, yang which is itu salah satunya adalah jerawat. Itu bakal keluar semua, nimbul semua, dan pada akhirnya dia tuh kayak bakal nangin, ngilangin, shooting and calming ke jerawat-jerawat kalian itu. Itu sistem kerjanya si charcoal itu. Yang kedua yang aku suka dari charcoal, dia itu sangat efektif banget untuk membereskan masalah pori-pori di kulit wajah kalian ya. Terus yang ketiga, dia itu mengandung bentonite di dalam produknya dia. Kalau misalnya kalian tahu, bentonite itu sangat bagus banget untuk mengatasi produksi oil atau sebum di wajah kalian. Jadi dia tuh yang mengontrol produksi minyak di wajah kalian. Dia tuh juga mengandung kaolin atau white clay. Nah, si white clay ini dia tuh punya fungsi untuk menghaluskan kulit wajah kalian ya. Jadi kayak dia tuh bisa meratakan tekstur kulit wajah kalian. Terus dia tuh juga kayak bisa mengangkat sel-sel kulit mati, tapi nggak terlalu deep banget. Tapi itu sangat bagus banget white clay untuk kulit wajah yang sensitif. Terus yang pasti dari produk ini juga aku sukanya dia tuh paraben free. Jadi dia tuh kayak hampir seluruh ingredients-nya dari dia ini, dia tuh kayak semuanya bahan-bahan alami gitu. Jadi kenapa dia tuh aman banget untuk kulit yang sensitif. Guys, ini udah selesai. Dan kalau menurut aku sih ya,
pas aku ngerasain masker dan ngaplikasikan ini ke wajahku tuh kayak agak susah banget menurut aku, jujur banget ya. Aku paling gak suka kalau masker yang pas lagi aku lagi aplikasikan terus dia tuh keringnya cepet banget dan aku ngerasa kayak ada sedikit sensasi ketarik di wajahku ya, di bagian, terutama di bagian sini itu kayak kerasa banget kayak narik-nariknya gitu, itu agak kurang enak. Jadi pas aku lagi aplikasikan yang sebelah sini tuh kayak udah mulai kering gitu, itu kan bener-bener disturbing banget ya. Dan by the way, pas aku barusan lagi sibuk ngomong, aku lupa banget mau pasang timer ya. Ini intinya jam 13.20 dan aku bakal bilas ini di 13.30 berarti, okay? Dan ini baru berapa menit ya? Kayak baru sekitar 1 menitan, 2 menitan gitu dan oh my god, aku kerasa banget ini efek ketarik-tariknya di wajahku, jadi bener-bener kayaknya aku harus diem deh. Wow guys, ini udah, by the way udah jalan 5 menit dan hasilnya tuh kayak gini. Nih, as you can see ya, di bagian hidung, kesum gak sih? Nih, kalian bisa lihat ya, di bagian hidung aku dia tuh kayak, ini pori-pori aku deh. Yep, is that my pores? Nih, as you can see, menjijikan banget ya, udah 5 menit ini dan ini benar-benar kering. By the way, di 5 menit ini aku ngerasa kayak tadi pas aku diemin, ada efek cekat-cekitnya dikit. Tapi masih cekit-cekit yang bisa diterima ya guys. Gak cekat-cekit banget sampai sakit. Okay, dan ini udah 10 menit berlalu. Aku harus bilas sekarang biar ini gak overdrying jadinya di kulit wajah. Wow, ternyata aku suka banget sama hasilnya. Jadi setelah dibilas, dia tuh kayak gak sesuai sama ekspektasi aku awalnya. Aku kira bakal bikin kulit wajah aku drying dan ketarik-tarik gitu. Terus habis-habisnya kayak gak enak gitu. Tapi justru dia tuh malah ngerasa banget efek ngelembapinnya. Jadi pas tadi aku campur si clay-nya tuh sama air, aku ratain, aku bilas pakai air, dia tuh teksturnya langsung berubah jadi kayak mild gitu, jadi gampang banget dibilasnya. Terus hasil setelahnya aku ngerasa banget kalau kulit wajah tuh jadi lembab, terus kayak agak plump gitu, tapi nggak se-plump lush ya. Dan untuk halusnya sih aku nggak kerasa ya, jadi menurut aku dia untuk ngangkat sel-sel kulit mati juga enggak, karena memang enggak ada scrubnya juga sih. Jadi dia tuh bukan untuk mengangkat sel-sel kulit mati, menurut aku tuh kayak enggak ya, tapi untuk membereskan masalah pori-pori. Jadi untuk ukuran clay mask, aku bakal kasih dia nilai 7 out of 10 karena bukannya aku sebenarnya enggak suka sih sama hasilnya, cuman kalau untuk efek jangka panjangnya aku kan juga belum tahu juga. Terus untuk efeknya dia kayak gitu, menurut aku dia tuh kayak masih jauh sih dibandingkan masker-masker yang lain, kayak masih banyak yang kayak masih banyak masker yang lebih bagus daripada si itu untuk teksturnya. Cuman untuk overall kayak hasilnya di kulit wajahku dan lain-lain, aku nggak ada masalah sama sekali. Nggak bikin wajahku over drying juga. Yang penting kalian pakainya kayak 10 menit, bener-bener 10 menit. Habis gitu kalian langsung bilas pakai air. Oke, jadi segitu aja review dari aku tentang produk dari Shinata Republic yang ini. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian tuh bisa cek di link bio aku di description di bawah. So, thank you so much for watching my video. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku, biar kalian tuh bisa bikin aku tambah semangat buat video YouTube terus. Terus jangan lupa juga untuk like video aku. Terus kalian juga boleh komen sebanyak-banyaknya di video aku di bawah ini. Komen apapun, kalian mau kritik aku, kalian mau kayak muji aku, terus kalian mau kasih ide-ide dan saran-saran untuk aku buat video yang baru-baru, it's okay, semuanya boleh, bakal aku terima dengan senang hati. Thank you so much for watching and see you guys on my next video. Bye-bye.